Thank you.
Tentunya pemirsa, karena
Messi berkata Bapak Haji Didi dari Jogjogjog. Yang tentunya tidak bisa hadir pada kesempatan sini. Kembali Agus Kanyut. Satu pelanggaran dilakukan tampaknya serang Agus Kanyut. Saudara kami panggil juga tim daripada BSC, PSBC dan juga tim dari Pusaka Lodaya untuk segera bersiap-siap di pinggir lapangan karena kurang dari 20 menit kita akan segera melangsungkan pertandingan di Pune. Kembali kita nantikan satu upaya serangan tim yang dibangun pemirsa. Bola dikuasai sepenuhnya oleh saudara Pahung. Alirkan bola jauh ke depan kali saudara Pahung namun kembali masih bisa digagalkan oleh anak-anak Gapensa. Lemparan ke dalam didapatkan pemirsa kita nantikan. Untuk para penonton dari BSC kami harapkan untuk mundur terlebih dahulu untuk sedikit menjauh dari lane jangan sampai menghalangi pandangan dari asisten wasit. Kembali kita nantikan saudara Agus Kanyut kali hadapi bola namun digagalkan saudara Arul. Bola keluar pemirsa terjadi satu lemparan ke dalam untuk anak-anak dari para Gapensa. Ada saudara Allah kali ini umpan pendek dikirimkan kita nantikan. Lagi-lagi masih Kosasi, masih Kosasi berhasil kembali digagalkan akan bola jauh ke depan. Ada hantu di atas berbahaya hantu. Bersalah, bola sudah keluar. Ya, kita nantikan Jenisa sebagai salah satu tim yang cukup produktif. Tentunya anak-anak dari Peragapin sangat betul. Di mana tentunya mereka sudah berhasil menciptakan 10 gol di Open Turnamen Hasmi PBK 2023. Di mana tentunya di pertandingan pertama mereka berhasil unggul 3-2 atas lawannya. Di pertandingan kedua mereka berhasil unggul tipis 5-0 atas lawannya. Sementara di pertandingan ketiga kemarin mereka berhasil unggul 2-0 atas lawannya. Kita nantikan akankah tentunya tim daripada BSC Berang mampu menjadi batu sandungan bagi anak-anak Gapensa LC Medan untuk memuluskan langkah mereka menuju partai semifinal yang akan berhadapan dengan tim daripada Gagak Hitam FC. Bahkan terjadi satu free kick di sana di mana bola akan diambil oleh Gapensa. Ancaman kembali hadir untuk anak-anak daripada BSC Berang melalui free kick. Bahkan bola akan diambil oleh pemain berumur punggung 14 saudara Canut. Pemain senior yang berasal dari Kecamatan Cigelis tentunya Kabupaten Pandeglang. Kita nantikan satu upaya serangan akan dilakukan oleh anak-anak dari Gapensa FC Bedon. Bola dikuasai kali ini surat sama pemirsa. Angkat bola jauh ke depan berbahaya. Namun sayang sudah berada dalam posisi offset. Kemudian tidak kalah penting juga tentunya pemirsa informasi event selanjutnya di mana setelah Hasmi CBK yang diadakan di Kampung Ciagaris selesai maka tentunya event terbaru adalah event Pagenggang Cup 2023 yang berlangsung di Stadion Galuh Pagenggang Desa Cipalabo Kecamatan Cicaku di mana 32 tim akan bertanding memperebutkan satu ekor anak kerbau. Kembali kita nantikan bola dikuasai kali ini saudara alirkan bola ke depan digagalkan saudara Darsim di sana heading melakukan Ilham Nawawi kembali Pehel digagalkan Camat Camat berikan bola kepada Kosasi Kosasi Antari kembali masih Antari digagalkan Leo ada dua umpan terobosan dikirimkan namun kembali gagal masih dua di sana masih dua masih dua masih dua kuat baik pergerakan yang dilakukan selamat ya kami tampak kebarikan harus dilakukan oleh Sera Ali sehingga kita nantikan mendapatkan peringatan keras dari Bapak Wasit Endang salah satu wasit yang berasal dari Kecamatan Cicaku tentunya pemirsa. Kembali kita nantikan bola dikuasai oleh saudara Camat. Ancang-ancang kita nantikan saudara Camat angkat bola jauh ke depan berbahaya. Namun dengan mudah digagalkan oleh penjaga gawang saudara Riva. Kabar gembira juga tentunya ada pemirsa yang akan berada di partai final nanti. Di mana tentunya panitia akan mengadakan hiburan dangdut dari pagi sampai malam dan juga ditutup dengan konser armada yang langsung dipersembahkan oleh masyarakat Kampung Ciagaruk. Juga tentunya bagi Anda para penonton yang hadir di partai final nanti, siapapun yang meriah akan mendapatkan satu voucher, entah voucher belanja ataupun liburan yang jelas kita tunggu saja nanti di partai final. Kembali kita nantikan bola dikuasai, umpan dikirimkan oleh Sedra Cross, umpan diberikan pesa Agus Kanyut, kembali masih Kanyut digagalkan oleh Sandi Busket. Tentunya pemirsa, salah satu pemain terbaik daripada Desa Berang. Kembali kita nantikan Saipul, mantan pemain
pemain dari Serang Jaya FC sekaligus angkatan dari Serang Jaya di Liga 3, di mana dirinya mampu membuat tim dari Serang Jaya lolos ke partai semifinal di Liga 3 Cabang Banten. Diberhentikan tampaknya bola keluar. Juga pemandangan indah saat ini tersaji di lapangan. Jika di BSC Bolang, Adi Kakak bermain, ada Santi Leho dan juga Serah Pehu. Liga Persa FC Bejar, ada Serah Ulo dan juga Serah Yuli. Satu kebanggaan dan juga kebahagiaan tersendiri tentunya bagi orang tua mereka, di mana tentunya putra-putra terbaiknya saat ini bahu-membahu membela tim kebanggaannya, baik dari BSC maupun tim dari Paraga Persa. Kembali ada peluang berbola yang kanyut, dan tampaknya bola terlalu rasanya mudah dibiarkan kembali Perlu berikan bola dia persoalan hubungnya. Kembali masih boleh digagalkan Ilham Nawawi, angkat bola jauh ke depan mencari pergerakan sebelum Leho merawat kembali dilakukan oleh pemain yang satu ini. Ya, kita nantikan pemirsa di mana tentunya Desa Bolang. Desa Bolang juga sebentar lagi akan mengadakan event akbar di bawah pimpinan Ketua Karang Taruna yang baru yaitu Bapak Ketek. Dan tentunya satu serangan dilakukan saudara Tiar namun kembali gagal. Kita nantikan satu serangan. Ya, tentunya jersey dari BSC Bolang merupakan sponsor daripada BSC, ada Alex Bang yang juga selalu eksis tentunya pemirsa mendukung BSC Bolang untuk mengikuti event. Kembali kita nantikan ada Rifa mencari pergerakan rekan saya Rifa, angkat bola di sana mencari pergerakan daripada Sir Ali. Kembali masih Ali ditekan oleh Kosasi, kembali Ali digagalkan kembali Chong namun masih terlewat dari Sir Ali. Kita nantikan masih Ali sayang bola keluar. Untuk para supporter dari BSC, kami harapkan untuk mundur sedikit karena menghalangi hakim garis ya. Ya, kembali kita nantikan satu penyelamatan tadi dari penjaga gawang saudara Yuri. Ya, penonton tentunya semakin sore semakin mendesak ataupun memadati stadion seluruh karet pemirsa yang ada di kampung Cilegari Desa Kalijajar. Satu apresiasi tersendiri kita berikan tentunya kepada pihak panitia, di mana tentunya seluruh elemen masyarakat kampung Cilegari Desa Kalijajar terlibat untuk mensukseskan event ini. Di mana bagi Anda yang tidak mengetahui mana panitia itu yang berbaju merah, yang di belakangnya ada gambar Bapak Hasbi. Selain itu bukan panitia ya. Yang berbaju merah, yang ganteng-ganteng itu panitia. Kita nantikan tentunya pemirsa, bola kembali dikuasai saudara Rupa. Akankah skor kacamata berakhir hingga akhir pertandingan sehingga pembahasan mereka harus ada penalti? Angkat bola jauh ke depan Sir Arul Darsu mencari pergerakan dari Paris Saipul. Digagalkan Sir Chomel, namun sayang sekali tadi satu kesalahan dilakukan. Bola kembali dikuasai, ayo berikan bola pasuran dulu. Kembali masih boleh angkat bola berbahaya, namun dengan mudah digagalkan oleh Sir Yuli. Kembali Yuli angkat bola jauh ke depan mencari pergerakan daripada Agus Kanyut. Terlepas berbahaya tadi Sir Egi, namun bola keluar. Terjadi lemparan ke dalam untuk anak-anak daripada Gapensa FC Bejan. Kembali diterantikan pemirsa, satu tes serangan dibangun. Ada saudara Ulo berikan bola dia pada Sir Kanyut. Ada Ulo angkat bola ke tengah mencari pergerakan dari Kos, namun digagalkan Leho. Kembali kita nantikan ada Ilham Nawawi. Masih Nawawi mencari pergerakan rekan, digagalkan Sir Aed duduk. Kembali kita nantikan masih Aed. Dibuang saja bola pada Ilham. Ada Kosasi di sana. Kembali masih direbut dari pemirsa Alessandri Leho. Cukup baik kali ini. Meskipun biasanya tidak menjadi gelandang bertahan, namun tampaknya Sandi Leho tidak gugup di pertandingan sore hari ini. Kembali kita nantikan satu serangan dari Jepang. Angkat bola ke depan berbahaya, namun terlalu dekat kepada penjaga gawang sedang Ripai. Kembali kita nantikan bola dikuasai kali ini oleh saudara Ripai. Angkat bola jauh ke depan mencari pergerakan rekan di sana. Ada Aep yang dituju, kontrol lakukan cukup baik. Ada Caung, kembali masih Caung ditekan dia. Dibuang saja bola. Ada Hantari tampaknya berbuang mencari pergerakan dari Agus Kanyet. Dibuang bola saudara Eki. Kembali mampu digagalkan Caung. Ada Nawawi. Nawawi berikan lompar berserah dia. Kontrol lakukan berikan bola pada Kos. Kembali masih Kos di sana. Angkat bola jauh ke depan Hantari yang dituju. Kembali masih Hantari pada Agus Kanyet. Masih
Thank you.
كلب بيرسا سرعان تيب تبان أحيط البولة جاي كربا نبيل سايا ترجمي لنباران كبالان أليان تاري كودو لمر بيرون سبيلو بيكن بولة جاي سرعان تيب تبان بسانا أحيط البولة جاي بجال برغنا كندر برا كوساسي هدي كوساسي سايا سكالي Lalu kita nantikan pemirsa bola dikuasai saudara Cahul. Angkat bola jauh ke depan kali ini saya ingin dilakukan pada saudara Kanyut. Beli hasil sini. Ayo beli hasil. Angkat bola jauh ke depan menjadi pergerakan berikan di sana. Kembali sama cukup baik. Anak bebek di sana pemirsa masih ada. Bebek terus sampai kirim terus saya pun kembali masih saya pun cukup baik pada satu halangan bola yang dilakukan oleh Semra Cahu. Kita nantikan bola dikuasai sepenuhnya kali ini Sri Yuli SR. Pemain yang sangat luar biasa tentunya ada Caung di sana. Kita nantikan masih Caung angkat bola jauh ke depan saudara Caung. Bola kembali dikuasai saudara Pio. Kembali masih cukup baik Pio. Loloskan diri ke saudara Pio. Namun lagi-lagi bola keluar pemirsa. Jadi lemparan ke dalam untuk anak-anak daripada BSC ataupun daripada Gapersa FC Bejot.